dengan Gamas FC, dorongan dari Joko arahkan bola ada dengan Supron. Supron masih berikan kalian Supron lebar Aldi. Supron kembali ke Supron, kerjasama dengan Aldi kembali masih berikan jauh Aldi melebarnya masih kepada kakak Aryo. Aryo kerjasama dengan Bapak Yoga yang dituju ada dengan Yoga balikan kembali bola arahkan kalian juga di kaki Rian kembali. Ada yang Rian masuk mencari teman Rian tolong jangan Rian ke tengah lebar masih ada Jojo kita dari Jojo masih mencari di cuma dengan oleh Sukon lagi dicoba kerja sama dengan lebar Ahmad Dede masih dari Pelu masih mau main dengan coba kali itu Jojo ya benda punya masih dorong saya jalan terus masih Jaki dan kita sama Jaki membantu dua kerja sama lebar Jaki akan berapa kali coba kalian Deka masih mengantar bola Deka ada Deka ke Deka masih mau dengan Deka coba diganggu Deka lagi ada pelanggaran nampaknya dari dengan terhadap Aldi dan tangan lepas sedikit dari Kamas dorongan dari lawan bersuara Yoga bersama dia melebar ada tiga masih ada di permuda Supron ada Andre Messi tampaknya Andre Messi meminta maaf sebuah respect dari Andre Messi kata Honi angkat Honi orang dari Kamas melebar ada Jojo itu sudah Jojo masih dalam dalam Peru lagi boleh diambil masih dalam dorongan sudah kembali dari tapi kita masih dari Yuda lagi dari kita sebelum pemain dan Kamas Supron angkat kita masih melakukan permainan diamankan menjaga gawang Rizky bisa dikuasai Rizky tampaknya kali ini Rizky bisa amankan bola yang jelas Rizky masih kuasai tenang-tenang Rizky kali ini Rizky terang aja Rizky jauh melambung tinggi terjadi mulai perebutan diamankan lagi bagi momen dari tim kali ini tak punya Damas masih goreng lagi sudah namun ada Romi kalau babel jadi foul baru saja tampaknya mengganjal tadi Romi tendangan bebas untuk tim dari Gamas kita masih menantikan bola coba dia mulai oleh Surabaya dan dudukan 1-0 ini di pertandingan partai grand final yang jelas siapakah akan bisa meraih menyabet gelar the champion kita akan masih menantikan sama-sama tampaknya tendangan bebas akan coba dia mulai oleh Yuda pemain nomor punggung 13 dari tim Gamas Yuda ancang-ancang mundur beberapa langkah kita nantikan Yuda coba wasit Fajar menepuk Yuda jangan kali ini tampaknya kurang mundur para pemain dan coba dilakukan tindakan yaitu menghitung langkah tampaknya tadi Yuda tanya ukurannya berapa jarakku kita nantikan sampai mengukur sedikit dapatnya Yuda angkat kirangnya berangkat dapat berapa dijawabkan oleh Yuda punya bersedia tadi amankan bola oleh Cendarto datang kali serangan kembali punya pelanggaran di pemain dari tim Gamas tendangan bebas pertandingan yang begitu menentukan bagi kedua tim sekaligus juga menentukan yaitu nominal yang akan didapat baik juara 1 dan 2 ini saudara penonton sama-sama kita nantikan tampaknya John Darto yang akan mengambil tendangan bebas kali ini John kemanakah John Darto untuk beberapa langkah John masih coba mencari teman dari diberikan ke John John angkat John lalu kalau begitu John arahkan mesinnya Jojo namun di setelah ini coba dengan dari kita Yuda masih bolanya lepas lebaran ke dalam untuk tim dari yaitu tim Grand AWN yang mulai siapakah Andre Messi kemenangan Andre ternyata dia mulai Jojo apa yang terjadi Jojo berikan Jojo arahkan Pelu yang dituju ada kata kata kaki Pelu lagi juga kata kaki masih dengan ini tampaknya masih kali ini berjiga kami ya Pelu lagi main balik Pelu ayo menjadi sebuah penonton boleh kembali bisa diamankan ada pelanggaran tendangan bebas saja kali sebuah penonton untuk tim dari Gamas akan coba dilakukan pendek saja kali ini coba dia boleh Yuda kembali Yuda oh dia ada oleh Andre Messi Yuda sama Yuda masih kali ini baik ayo banyak bola Honi coba kali Yuda lagi tiga kaki Honi lagi ada kaki kembali kaki Yuda dorong dia berkali Adi terkaget dia Adi ada Jondar ada Joko ada kaki Joko lagi cuma ada dia cuma ke sana Joko ada lagi rapat kembali dari Romi melakukan sebuah sapuan lemparan ke dalam menutup dari Gamas sejauh ini Gamas belum coba menggantikan pemainnya yang jelas kali ini pemain-pemain Gamas bermain serangan datang kali ini Aryo ada tiga di Aryo kemudian di Aryo tampak
tepatnya Coyo mendapatkan kartu kuning untuk tim dari Grand AWM. Telah tadi melanggar kartu kuning kedua untuk Grand AWM setelah Bayu dan juga kali ini Coyo. Kita sama-sama nantikan dan jangan akan dilakukan pemain dari ini. Enggak mas, angkat kiri pasukan kita akan menyebabkan jadi pertanyaan di harga. Ya, dia nampak gerak. Apa dia kali ini jadi bagi animasi. Akhirnya dengan Coyo. Masih Coyo. Katakan Coyo. Oh, bukan oleh Hobi. Terus dari Coyo kembali melakukan pelanggaran. Kembali atas Aryo. Dapatkan kali ini sebentar akan menyebabkan ini ke Gunaman. Tampak Jojo. Lagi-lagi tendangan lepas untuk dari Kamas. Setelah tadi Jojo melakukan pelanggaran, tendangan akan coba dilakukan oleh siapakah pemain dari tim Gamas kembali mendapatkan tendangan bebas. Yuda dapatnya yang akan coba lakukan tendangan kali ini Yuda. Masih ke manakah Yuda akan berikan tendangannya Yuda untuk mencoba mencari aman untuk memberikan umpan kabarnya kali ini dari Yuda. Kemanakah Yuda? Yuda angkat Yuda dan berhenti. Oh, dijauhkan saja dari Jojo. Lagi-lagi jauhkan kembali temannya masih dah kita antem aja. Dia sama melebar masih dah punya Yuda. Lagi melebar teman kembali temannya bola dikuasai oleh Caki. Bola temannya Caki lemparkan untuk Peru. Bolanya keluar. Lemparan ke dalam menendang dari Gamas kembali. Terus coba Gamas menekan kali ini di babak yang kedua saudara penonton. Untuk bersama respon golnya langsung dimakan kali di kaki Honi. Honi hari, Honi masuk bola nih. Lagi-lagi Peru, Peru kali ini berjalan bola Peru. Peru dalam bola tengah Peru. Ada dari tadi lagi-lagi ini sempat di bola dapat kembali sejuta bola nih. Oh Deka. Lagi-lagi bukan pelanggaran tampaknya. Deka yang sudah berada pada tadi berhasil diamankan oleh Rian. Tendangannya tadi terganjal oleh Rian. Tendangan tadi tidak bisa menembus yang akhirnya terjadi lemparan ke dalam. Pemain dari kali ini Peru. Lagi-lagi Peru masih ke pemain dari yang beramen Peru. Ya sama dia kali ini namanya Adi angkat Adi Sasono. Lebar kali ini dari musuh Deka. Apa tadi coba kali ini dia berlalu Deka kemenangan Deka. Deka yang jelas Deka masih dorongan yang melebar. Serbasa lagi pemain kedalaman dapatnya. Lepas kembali Jaki ada Sukron. Ambil kembali bola dari Sukron. Sukron kali ini masih ada Sukron. Sukron masih berkelit-kelit Sukron. Lebarkan dengan Honi. Kembali kita samakan dengan Sukron lagi. Andre Messi. Baru saja bola dicegat oleh Andri. Tampaknya Andri salah tumbuhan dari Andri. Kita sama-sama nih kan Andri harus ditolong oleh tim medis Andri. Yang jelas cukup kali ini respect tabaknya tadi dari Yoga. Kita akan masih menantikan. Yang jelas Andri kembali sudah bangkit dan harus dari luar lapangan. Kita sama-sama nantikan setelah menonton. Dilakukan melebar kita ini coba hanya dulu namun ditakutkan ada Jojo terjadi melebar lagi dari Gamas. Sama-sama kita ini sudah menonton apa terjadi baru saja tadi Yura kemudian ada kaki kali ini namanya masih Jojo sudah masih Jojo dengan Peru lagi Peru mana dia berikan kepada Jojo masih dengan lagi dibaca tadi oleh Yoga. Lampungkan di bola Yoga ada Jojo indah dari Jojo akan hati-hati Colo karena Colo sudah mendapatkan satu kartu kuning dan Colo akhirnya kali ini tampaknya tergeletak dan sangat respect pemain-pemain dari tim Gamas untuk tentunya melihat keadaan Colo singa-singaan. Kita sama-sama nantikan pemain dengan mempunyai selebrasi yang unik. Kita akan menentukan segera penonton. Yang jelas tampaknya kali ini Jaki. Jaki tampaknya memperlambat permainan. Dianggapkan kali ini kartu kuning untuk Jaki. Kartu kuning yang ketiga untuk Granawan. Tendangan lepas seperti dari Gamas. Dilakukan tampaknya kali ini coba diambil tampaknya segera penonton oleh pemain dengan nomor punggung 9 Rian angkat agak berdarah. Penjaga gawang Rizky amankan saja dengan pelukan bolanya. Rizky bisa dikuasai. Rizky tenang saja. Rizky ke manakah Rizky akan diberikan bolanya dari Rizky
angkatan Rizky Lambung Jawa Timur yang berjuang maksudnya Coyo apa terjadi kali coba boleh di kamar masih tak menjadi sana ada Yoga oh coba boleh dikat gitu beli boleh benar lagi jangan tadi coba kali Pelu masih mendobos bola Pelu berbahaya langsung ke dalam ada tampaknya tendangan tadi membentur terjadi sebuah sepak pojok yang kedua penonton dari Drama WM kita nantikan sama-sama tendangan sepak pojok yang kedua dari tim Grand AWM Andre Messi tampaknya akan melakukan tendangan sepak pojok sementara ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain kita nantikan sama-sama Andre Messi masih coba akan melakukan tendangan sepak bola dari Andri ancang-ancang Andri Messi yang jelas angkat dari Andri melambung tinggi bolanya oh dijauhkan namun tak menjadi dicoba mendapatkan bola ada kali ini tapi jelas tidak mau dan lebar terjadi berbeda apa terjadi lagi Orion baru saja penjaga kawan dia amankan bola penjaga kawan dari tim oh Pamas langsung lakukan bola melambung jauh tinggi terjadi lagi berbeda ada Adi Sasono amankan bola ada mau di sana pemain Anyar Andri Messi berbeda dengan Supro berbeda dengan namanya Ayo ada kali ini Joko Joko ada tiga Joko Joko mana dia Joko akan sekitar Aldi ada tiga Aldi masih Aldi Aldi cross ke tengah Aldi melambung alat Osipun lagi-lagi John bisa intercept bola ada di sana Andri balik pemain Grand melakukan serangan Deka ada sama lagi Deka masuk ada Deka masuk kali di Deka berikan ya Pelu ada tiga Pelu masih Pelu berkali kali di Pelu lagi menang dia Pelu masih berputar Pelu berikan mata kali ini dapatnya Coyo masih mengejar bola Coyo tampaknya Coyo tidak bisa mengamankan bola lemparan untuk tim dari Kamas diberikan El Capitanonya ada di kaki Aryo aja sama Aryo dengan Honi nah, direbut kembali bola bisa dikuasai Andri Messi Andri dia bayangi tidak punya lagi Andri dibiarkan sendirian tidak bisa mengalihkan bola ada di sana Honi bersama lebarkan ke arah Aldi, pemain asli dari Jabar ini Aldi, menjadi Aldi, berikan ke arah, kali ini Honi kembali, ada di Honi Lampung ke tengah, Honi, melebarkan dari Jumat Gunawan, lagi Gunawan, Gunawan Zop, seberangkan lagi arah Joko, ada Joko, langsung, andaikan terjadi gol masuk merupakan gol yang berkelas dari Joko namun sayang arahnya masih sedikit menyamping sayang disayang tendangan jarak jauh tendangan bola setengah voli dari Joko sayang masih menerpa di luar gawang gawangnya atau di sebelah bagian kanan gawang yang terakhir ini diambil bola di kaki John Darto John, kemana dia? John langsung arahkan John, Lampung jauh tinggi, terjelalah Coyo, itu sebabnya dari Riyad, karena oh Pelu, masih kode ke Pelu, diamankan masih ada di oh Pelu, terbentur lagi Pelu, ada di kaki Pelu, kemana dia Pelu, kelas, membentur lagi bolanya, kemana dia punya terjadi berbohong, oh, ada di dapat didapatnya lagi Pelu, lagi ke tangan Pelu, lagi-lagi, oh, ada pelanggaran dapatnya, terkena kartu kuning, diberikan kali ini, untuk pemain nomor punggung 9 dapatnya tadi kita sama-sama nantikan saudara penonton tampaknya tadi Rian yang terkena kartu kuning tendangan lepas sebelum dari Grand AWM akan coba dilakukan tadi Pelu yang coba melakukan bola akselerasi Andri Messi kembali ya untuk bapak keamanan itu aduh Grand AWM kayak aku lebih pisan pemain pada menekab mundur langsung arahkan Andri daripada apa jadi lagi berada di sana masih kata punya kota kali oh sepak pojok yang ketiga lahir untuk tim dari Grand AWM Andri Messi kembali akan lakukan tendangan sepak pojok saudara penonton sama-sama kita nantikan saudara yang jelas kali ini akan dilakukan oleh siapakah
tendangannya langsung aneh, namun ini bukan terjadi. Oh, langsung dijauhkan bola. Tandang ini serangan masih lebih sempat dikosong, masih lebih pernah kita pada ketika ada berjalan dan dapat jadi kaki Bayu. Bayu, ada kaki Bayu. Bayu, Bayu dihadang kali ini oleh Dabak Tari. Yaitu coba berebut dengan Aceh lagi. Oh, dimenangkan oleh Aceh. Aceh kali ini masih lakukan giring bola. Aceh, menewas bola Aceh. Lagi-lagi ini berlari dengan cepat Aceh. Oh, diganggu saja bola tadi. Tampaknya dibuang oleh DK. Lemparan ke dalam mungkin dari Kamas. Melepar kembali jatuh lagi di Aryo. Kamas bangun serangan. Ada Aldi di sana. Aldi bersama ke tengah Aldi dengan Roni. Dengan Aryo kembali Aryo. Aryo angkat ke tengah Aryo. Apa terjadi? Oh, jatuh lagi Gunawan yang saya dilakukan oleh lagi Gunawan berikan kepada Aldi kembali. Ada di kaki Aldi. Mari dia cross langsung ke tengah Aryo. Oh, terakhir. Apa terjadi? Oh, hampir. Bola dipek sendari John. Namun tampaknya diamankan penjaga gawang Rizky. Penjaga gawang dari Grand AWN. Waktu terus berjalan, kedudukan masih 1-0 untuk dari Grand AWN. Kita nantikan Rizky, angkat oleh Rizky, melambung hampir 3/4 lapangan. Colo yang dituduh, colo. Namun kembali ada intercept dari Rian. Coba ke tengah, coba dijemput oleh Honi. Berikan Honi kepada Sukron. Sukron, ada kali Sukron, lagi Sukron, Sukron. Perpulangan Sukron, dicalkan lagi bola. Dilaparkan, oh, bola kali ke arah Pelu. Ada lagi Pelu, masih ke Pelu. Bola ke arah Pelu, lagi Pelu. Masih dapat kebobot lagi. Bola kali ini, dikocek. Bola masih dapat kepada arah Pelu. Perebut Pelu dengan Rian. Selalu terjadi tampaknya head to head atau tentunya saling berhadapan antara Pelu dan juga Rian. Tendangannya kali ini melebar, terjadi lemparan ke dalam tampaknya kemudian dari Grand AWM dilakukan oleh Jojo. Jojo sudah sama kali dengan Pelu karena Jojo kembali. Jojo lagi Jojo kena dia Jojo masih kali ini coba Jojo masih tampak melakukan juggling Jojo. Pelu lagi Pelu coba Sukron mengganggu Pelu masih kita semangat tengah ada di sana mau kita semangat Pelu kembali dijanggu. Oh, lagi bola diamankan tadi orang tadi oleh Bayu namun sayang bolanya tadi keluar lemparan ke dalam menutup dari kawas. Kita masih menantikan setara penonton. Yang jelas akan dilakukan lemparan kali ini. Pemain dari tim Kamas. Melemparkan bola. Oh, apa yang terjadi? Tampaknya Adi Sasoro melanggar Aceh. Tendangan bebas untuk tim dari Kamas. Kita masih menantikan setara penonton. Respek kali ini diberikan oleh Coyo. Terhadap pemain dari tim Kamas. Kali ini Yoga tampaknya lawan dari Yoga. Kemanakah Yoga? Angkat Yoga. Lebar kali ini coba ke arah Hori. Ada Hori diganggu tampaknya Hori. Oleh maaf, masih kali ini Hori. Loloskan diri untuk Hori. Masih diganggu oleh dua pemain namun bisa loloskan diri. Ada kali ini tampaknya Aceh. Kita sama dengan Aldi. Oh, Aldi berperan Aldi. Aldi Sasono. Lebar ke tengah dia. Andri Gess yang dituju. Andri. Kembali bola terpotong dari kegiatan Mbak Hori. Hori sama Oh. Lagi-lagi tampaknya dipotong oleh pemain dari tim Garnet. Namun kali ini jatuh lagi Aldi. Diganggu kembali oleh Coyo. Tendangan bebas kembali ke Wipal. Ada Aldi angkat. Kemudian kita nantikan terjadi. Oh, penjaga kawan Rizky bisa kuasai kembali bola. Nyantai. Penjaga kawan dari Grand AWN. Sama-sama kita nantikan Rizky. Bisa diambil oleh penjaga kawan Rizky. Masih terus berjalan dalam pertandingan Rizky angkat ke tengah Rizky tidak ada yang tertuju. Bola diamankan oleh Rian. Oh, satu kejadian dapatnya Pelu dipancing oleh Rian. Maju menenang. Kamu dari kita belum bermain makonu. Kita kembali nantikan masih ada yang jaga Rian. Rian. Mana Rian angkat Rian. Bapak, oh, yang berhasil ini dikuasai. Ah, apa yang terjadi? Pelanggaran dari Maut. Oh, Maut kartu kuning. Lah tadi melanggar Bang Joko. Terjadi 4 kartu kuning. Kali ini untuk tim dari Grand AWN. Kembali bola berjalan. Apa terjadi lagi? Pertandingan boleh diganggu. Tendangan masih melambung. Tendangan dari Yuda. Sayang disayang. 4 kartu kuning dari Grand AWN dan 2 dari tim Kamas. Pertandingan di sore hari ini membuktikan betapa ngototnya pemain-pemain dari kedua tim untuk bisa mendapatkan tentunya peluang menjadi gol.
tendangan gawang dari John Darto. John, angkat John. Melambung tinggi bola John. Bisa dibuat lagi kita punya di kaki John. Oh, berbahaya kali coba di kaki Deka. Coba masih Deka. Deka masih coba kejar bola kotak di kaki Deka. Lagi-lagi Deka. Deka ada punya Deka. Deka, Deka, Deka. Deka, Deka kali dibayang oleh Adi. Mundur lagi Deka. Tidak ada di kaki. Mau, mau, mau. Mau, masih mau. Mau pun suara lama. Nah, dibiarkan Rian nyamakan bola. Terjadilah pergantian pemain. Coyo, Coyo keluar. Digantikan oleh Jani Jelet. Tampaknya seorang striker digantikan oleh fullback menandakan bahwa tim dari Grenada WN ini akan memperkuat di bagian pertahanan atau lebih banyak bertahan tentunya karena Coyo digantikan oleh Jani Jelet, seorang striker digantikan oleh fullback. Apa yang terjadi tampaknya John Darto justru yang kali ini maju ke depan angkat Andri. Bola dijauhkan lagi bolanya. Dan buat kali ini bola dikasih lagi masih kotak kali ini. Diambil oleh pemain dari tim yaitu Kamas. Masih di sana kali ini kotak kali ini. Aceh, 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 Aceh. Aceh kita sama dengan Joko. Masih Joko berperangan Adi. Dibuat oleh Adi. Kembali ke kedekatan bola. Jatuh kaki Andri Messi. Ada Andri, 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 Andri. Andri dalam posisi offside. Andi Messi kembali bola bergulir dengan Aryo lemparkan dia terpuji-terpujinya Yuda. Ada ke Yuda, Yuda, Yuda masih Yuda kirim bola Yuda sendiri Yuda, Yuda pada kali Yuda lagi Yuda, Yuda masih berebut Yuda kali ini dengan Deka. Yuda kuasai bola dengan Yuda. Namanya Yuda, Yuda dorongan karena Joko kerja sama kali ini dengan Aryo lemparkan Joko kembali ayo Joko. Coba 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 masih ada lagi Joko kali ini coba ya Joko. Joko sebarkan ke arah Aldi yang dituju Aldi angkat Aldi ke arah Aldi diorang dan Joko yang menerima sundulan dari Gunawan. Sayang tidak bisa membelokkan bola. Bola tadi entah Gunawan memberikan umpan atau tampaknya salah sundul. Namun bola mengarah ke arah Joko. Namun sayang Joko sundulannya masih melenceng. John Darto lakukan dengan gawang. John Lampung tinggi John. Ada kali ini Yoga. Bisa dikuasai di kaki Yoga. Bersama dia Yoga masih. Oh, kali ini El Capitano tampaknya tadi Aryo dilanggar. Yoga dorong saja bola ke tangan Yoga. Terjadi perebutan kembali tapi bola disaukan. Terjadi lemparan Aldi ke tengah Sukron. Pamukas ke Aldi kembali berikan kepada Sukron kembali. Ada di kaki Aldi lagi. Aldi, 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 Aldi. Masih dapatnya dihadang Aldi baru saja tadi Aldi digadang oleh Bayu. Terjadi lemparan oleh tim dari Kamas. Masih kita samakan masih dapatnya Aldi. Lagi-lagi bola terjadi lemparan ke dalam untuk tim dari Kamas. Kedudukan masih 1-0 setelah menandang gol diciptakan oleh Andri Messi melalui titik penalti. Yang jelas kali ini bola diambil kali ini menjadi kaki Yoga angkat jauh ke tengah Yoga berbahaya kali ini Joko yang dilarang Gunawan. Sayang disayang Gunawan tidak bisa mengambil bola. Hanya terjadi kali ini tendangan gawang tim dari Grenada WN. Kita akan sama-sama nantikan saudara penonton. Tampaknya tendangan gawang lagi dari John Darto. John kemana ke John Darto angkat oleh John melambung jauh tinggi. Apa terjadi kali ini jadi lapangnya perebutan lagi bola kali ini diamankan oleh Yoga. Ya sama dia Yoga lupa masuk tadi momen-momen dari tim Kamas masuk dia bagian ini jaga itu Sukro sudah menjaga sama Sukro masih kota Sukro lebarkan lagi ada Honi 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 yang mana kan dia Honi Honi masih kita sama kan Honi melebar lagi ada di sana Aceh lebarkan lagi ke arah Aldi 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 masih Aldi banyak Aldi 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 oh pertukaran dengan Aldi. Ada tampaknya lempar untuk tim dari Grenada WN. Adi Sasono akan melakukan lemparan Adi. Kemana dia diberikan lemparan dari Adi Sasono. Masih mencari diberikan namanya dari Adi Sasono. Lemparkan saja. Ada tentunya tampaknya Maun tidak samakan dia. Ada di sana masih letak dari. Ada oh terangan tampaknya dari salah umpan. Diberikan oleh DK. Lemparan untuk tim dari Kamas. Ya sama dia kali ini masih kaki Yuda. Yuda, 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 Yuda. Lagi-lagi Yuda, Yuda. Masih Yuda. Lemparkan Yuda dengan Gunawan. Ada kaki Gunawan. Gunawan. Masih Gunawan, Gunawan. Dari Gunawan kita samakan dengan Oh Adi. Oh, oh, Maut. Hati-hati Maut. Karena Maut sudah mendapatkan satu kartu kuning. Hati-hati saudara penonton. Apabila nanti terjadi akumulasi kartu, maka otomatis akan berbuah kartu merah. Dan tentunya harus keluar lapangan
dan sama-sama nantikan dapatnya. Pertandingan masih terus berjalan dan kali ini Syukron mendapatkan tendangan bebas, sebuah direct free kick dari Syukron. Kemanakah Syukron yang kasih pak? Dia kali dapatnya dari ada Sundin Arijon, ada lagi serangan pemain pemain dari Indonesia. Ada Peru dari langkah bola tidak ada, coba dikejar oleh Andri Messi di sana, dihadapi oleh Yoga. Yoga noda saja juga berikan Yoga Aryo, lagi dikasih Aryo, lebarkan Syukron, Syukron masih ke banyak dengan kaki Syukron. Syukron berikan lagi ke arah Rian, ada dia Kirian. Rian lebar lagi, kali ini coba diambil kaki Yuda, lagi Yuda berbuat oleh Pelu, Yuda ke arah Rian kembali, masih ke tengah Rian, banyak Rian dorong aja kembali bola, masih diambil lagi-lagi dari, Pekir sayang salah umpan, lemparan ke dalam rutin dari Grand AWN. Terus tampaknya pertandingan masih berjalan, kali ini lakukan lemparan Jojo, pemain dari Raja kali ini Jojo, kemenangan Jojo. Lempar kepada siapa kan Jojo lemparannya, lemparkan ke arah Maup, masih dia, di bawah sudah, misalnya di bawah yang terlepas di Pelu, Pelu di arah Jojo, Jojo lemparnya ada Jojo, masih namanya, di bawah sana ke Dengan Gideka, Dengan sama dengan Maup lagi, lemparkan ke arah Dengan Gideka, Dengan Gideka, Dengan, masih Dengan Gideka, ada pada Dengan Gideka, Dengan Kostan mereka masih Maup, berbahaya namun saya, bola diamankan penjaga gawang Rian. Apa yang terjadi? Kita nantikan bisa dibuat lagi. Dan kali ini borong aja lemparkan. Masih kita kali ini kita punya gaya Syukron. Lagi-lagi. Kembali lagi kita nantikan. Yang jelas. Tendangan lepas sedang dari Tamas. Syukron dan tapi bola. Lemparkan ke arah Homi. Ada di kaki Homi. Tony dan Hori lebar masih melambung anak Gunama. Kembali di Indonesia pada Jogo, kembali Jogo. Anak kali Jogo. Jogo lebarkan ke arah Hori. Hori. Ada Hori. Kesehatan lagi Hori. Hori. Lebarkan ke arah Ali. Apa yang kali Ali? Ali bawa. Tempat berjam. Tambahan 3 oke. Bola dari Codarto. Yang jelas tendangan sepak kan pojok kali ini. Diberikan oleh tim dari Kamas. Ada kembali jauhkan bola dari pergi Abis Sasono. Tangan di Messi menurut Andri masih ada Ali. Ada kaki Andri Messi lagi Andri. Ada kaki Andri lagi masih Andri mengirim bola Andri. Andri ada salah dengan Pelu. Masih dengan Pelu. Membendur tampaknya tadi Rian. Sepak pojok yang keempat penonton dari Grand AWN. Kita akan masih sama-sama nantikan setelah penonton. Yang jelas akan melakukan tendangan sepak bola dari Andri Messi. Ada sementara 1-2 pemain saja, 3 karena pertandingan kali ini. Coba yaitu pemain dari Grand langsung Andri Arnold. Tampakkah di Pelu sambil meloncat namun bolanya masih melambung, hanya tendangan gawang. Pedek saja ada lagi Yoga kembali, Yoga dorong saja Yoga, ada dikali Honi, masih dikali Honi, lagi-lagi Honi, bersama Honi, lebarkan Aldi, dorong kembali bola, lebaran Syukron, yang membuka dengan Honi kembali, ada Honi, lagi-lagi Honi, pembarikan jam besar saya, dapatnya masih kota dikali, yang berlalu kali ini dapat nyaman, namun bola keluar, lemparan dari Aldi, lebarkan kembali, bisa dikuasai lagi, dapat bisa diambil Ali lagi, oleh pemain-pemain dari tim Hamas, lemparan dari kaki Aldi kembali, Aldi, Adi dari Aldi, kemudian Adi angkat yang semuanya kepada Adi. Ada senang gunan. Rizky dengan lengket Rizky memetik bola di udara. Kita akan sama-sama nantikan sedangkan dan Rizky bisa dikuasai penjaga gawang Rizky. Kemanakah Rizky angkat Rizky melebar ke tengah Rizky. Terjadi lagi perebutan namanya Andri Messi kali ini berebut dengan di sana Yoga. Andri kali ini Andri mencoba meloloskan diri namun bukan pelanggaran. Lemparan ke dalam saja betul dari Dallas. Yoga akan lakukan kali ini Yoga melebar saja Yoga. Apa terjadi bisa dibuat saja penjaga kali ini. Langsung kerjasamakan Aryo. Ada di sana Sukma. Sebelumnya Aryo kembali. Ada di Aryo. Aryo lebar kembali Aryo masih kota dia menjaga kaki Aci ke tengah kaki Joko masih menggirung bola Joko tapi kali ini menggirungnya pengen Joko lagi Joko Joko diganggu datangnya Joko masih bisa kaki Joko melihat namun ditabrak namun kita di baru saja oleh Maup dari Maup dan kali ini terjadi 3 menit injury time 3 menit injury time
dari juru tim Subang Mas itu dan tersisa pertandingan hanya 3 menit untuk kedua tim, baik tim dari Grena WN dan juga dari tim Gamas. Tersisa 3 menit saja untuk tentunya bisa memenangi pertandingan, baik dari Grena WN yang juga bisa mempertahankan atau tim dari Gamas yang juga bisa menyamakan kedudukan. Ijang Allah juga melihat langsung Joko Arang terlihat menekik, namun tampaknya tidak terlalu rendah. Yang jelas hanya terjadi tendangan gawang di waktu injury time 3 menit ini, saudara penonton. Dan mohon untuk para penonton yang di atas untuk segera berpindah karena akan ada acara penyerahan hadiah yang akan ditempati untuk para pemenang. Sama-sama kita nantikan langsung arahkan John D'Arto. Mereka akan terjadi lagi-lagi bisa dikuasai oleh pemain-pemain yang kena oleh Karena Peru, Peru, kena harga lagi Peru. Udah pun cerita di kali ini Peru, Peru, kesana Peru, 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 untuk alih lagi bola yang jelas sekali ini bisa dikuasai lagi. Masih namanya dikasih kembali dari Kamas. Ada sana, ada yang Yuda, Yuda ada, oh ini, ada Yuda. Gunawan, 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 masih Gunawan. Yang mana itu cerita ini Gunawan, masih ada yang berani, ada yang Yuda. Yang ini Gunawan, Gunawan kosong, Gunawan, berapa John? Ah, John Dato, masih ada yang Joko, berapa ini? Lagi kita sama kan lewat, ada kali yang Aceh, 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 ada kali, lagi Aceh. Kita sama kan lewat, Hani, 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 Kamas, oh, bukan John. Dijauhkan oleh Abdi, akan lagi serangan pemain dari tim Gamas. Coba kali ini Cukron, melambung Cukron, bersama dengan Rian, 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 ada pada Rian lagi Rian, eliminasi. Apa yang terjadi? 5 kartu kuning melayang nampaknya untuk tim dari Grena WN. Ada yang tidak kena kartu kuning, Andi Messi, maaf, coba untuk tim dari Gamas. Ini sama-sama nanti kan dari sudah ya kita gunakan perebutan kembali tentunya baru saja Jojo terkena pelanggaran tendangan bebas untuk tim dari Gamas. Kita sama-sama nantikan, hanya tersisa beberapa menit saja atau beberapa detik barangkali sudah menonton di waktu cerita. Waktu yang sangat penting, jom-jom. Kamera nggak kapan, jom. Kita sama-sama nantikan, hanya tersisa beberapa detik saja. Yang jelas, tenang. Penontonnya jangan ikut. Penonton jangan ikut. Tenang. Tenang. Pertandingan teruskan. Tenang. Pertandingan teruskan. Kita akan sama-sama nanti teman-teman di masa-masa injury time. Kita akan coba akhir dari pertandingan. Tentunya di waktu 3 menit injury time ini. Jaringnya aja di orang-orang nang, aja nang, jaringnya nang. Kalah sih, fokus. Kita akan sama-sama nantikan saudara penonton. Tampaknya kali ini Gunawan melakukan tendangan bebas. Sebuah benar, langsung akan menjaga benar. Masih ada ini. Diamankan penjaga Bang Rizky. Bisa ditangkap. Tampaknya tendangan on target dari Gunawan. Kita akan menantikan saudara penonton. Apa yang terjadi kali ini? Tampaknya wasit Fajar Pahlevi begitu harus bekerja keras bisa tentunya mengadili pertandingan di sore hari ini. Dan tampaknya kali ini bola gagal penjaga gawang kali ini, penjaga gawang sih. Tenang, semuanya serahkan pada wasit. Kita akan sama-sama nanti lagi sebentar. Untuk tim dari Grena WN, inilah di menit injury time. Kita sama-sama nantikan saudara penonton.
Pak Wirak udah jadi. Jadi. Akan aku dengan apa yang dulu oleh siapa Andri Mesya kembali ya masih siap yang jauh dari depan yang ini udah pertandingan dengan kebutuhan akhir satu nol orang tangkas baik dan